Kegiatan Gebyar Batik Nitik Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan suatu harapan, keinginan dari kelompok pembatik di Kelurahan Trimulyo melalui paguyuban batik tulis nitik dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan batik tulis nitik. Batik nitik Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakteristik khas yang dibuat dengan canting khusus. Dari ribuan titik-titik yang tersusun dan terukur sedemikian rupa, sehingga bisa membentuk suatu ruang sudut bidang geometris, maka terwujudlah batik tulis nitik yang sangat indah. Batik tulis nitik Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu batik tertua khas Yogyakarta yang dikembangkan oleh kerabat Keraton Yogyakarta dan populer serta berkembang pada era Ngarso Dalem Si Sultan Hamengkubuwono VII. Ini diinisiasi dan dipopulerkan oleh Bendoro Raden Ayu Bronto Kusumo. Dalam rangka mempromosikan batik nitik DIY melalui paguyuban batik tulis nitik, didukung pemerintah daerah-daerah Istimewa Yogyakarta dan mendapatkan suatu fasilitasi ini melalui dana keistimewaan. Perlu kami laporkan bahwa Gebyar Batik Nitik DIY ini meliputi kegiatan pameran. Pameran diikuti oleh 20 orang peserta, antara lain yang sudah mendapatkan indikasi geografis, yakni peserta kelompok IG Batik Nitik DIY, peserta indikasi geografis Gula Semut Kulon Progo, dan juga geografis Salak Pondo, Sleman. Peserta dari kelompok binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, peserta dari kelompok pembantik Puro Pakualaman, juga peserta dari Kanwil Hukum dan HAM RI. Selain itu, ada peserta dari kelompok IKM Binaan Dinas Koperasi dan UKMP Kabupaten Bantul, serta peserta dari kelompok IWAPI Kabupaten Bantul. Yang kedua adalah Tokso. Tokso dilaksanakan 3 hari berturut-turut yang membahas beberapa tema, yakni kemanfaatan kekayaan intelektual untuk meningkatkan daya saing produk, sejarah dan makna indikasi geografis komunal batik nitik DIY, serta memanfaatkan indikasi geografis batik nitik DIY untuk mendorong perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada suatu kegiatan workshop. Workshop ini membahas tentang cara melakukan pembatikan yang dilakukan oleh kelompok batik nitik. Juga ada pagelaran seni budaya tari dengan judul Nitik Nini Kembang dari kelompok Didik Nini Towo terkait dengan batik nitik, dan tarian dari binaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dengan judul Tek Batik. Selain itu juga ada fashion show. Fashion show ini selama 2 hari bertempat di Gebyar Batik Nitik Kelurahan Trimulyo
dan satu kali dilaksanakan pada event Jogja Fashion Week yang diselenggarakan tanggal 25 November bertempat di Jogja National Museum. Selayaknya kita syukuri bersama bahwa di masa serba modern ini eksistensi batik Nite justru semakin menguat dan lahirnya paguyuban Sekar Nite di Kembangsongo Jetis Bantul. Paguyuban ini memilih proses batik tradisional dengan tetap mempertahankan skema padat karya agar terbuka peluang kerja yang lebih luas bagi kaum perempuan di sekitarnya. Lalu apa yang membuat batik Nite menjadi istimewa? Salah satunya bahwa dalam proses pembuatannya menggunakan canting khusus yang dirancang dengan membelah lubang canting kedua arah yang saling tegak lurus, sehingga ketika diaplikasikan ke kain akan memberikan bentuk kotak. Dari aspek estetika, batik Nite terdiri atas ribuan titik yang tersusun dan terukur sedemikian rupa, sehingga membentuk ruang, sudut, dan bidang geometris. Pengaturan dan penerapan titik-titik ini bak menerapkan rumusan matematika, sehingga disitulah pemahaman estetis batik itu muncul. Keistimewaan lainnya adalah makna filosofisnya. Batik Nite menyiratkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan alam semesta, serta kesadaran hidup sebagai seorang insan. Yang saya maksud di sini, Nite adalah pengertian bahasa Jawa Tinite dalam hubungannya dengan Tuhan. Keseimbangan hidup yang tergores pada batik Nite melukiskan jati diri manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Para pembina pecinta batik yang saya hormati, dari sisi potensi pengembangan kreativitas dan seni, batik Nite berperan penting dalam pengembangan karya budaya batik di DIY. Motif batik Nite yang luwes dapat dikreasikan dengan motif lainnya, melahirkan kreasi-kreasi baru yang lahir dari kreativitas pembatik. Penetapan batik tulis Nite sebagai kekayaan intelektual komunal indikasi geografis wilayah DIY memberikan harapan baru sekaligus simbol kick off pengembangan potensi batik tulis Nite juga dalam ranah bisnis. Dalam kaitan ini, kiranya kita perlu merancang konsep aktualisasi mulai dari promosi, sosialisasi, dan diversifikasi produknya. Pemerintah DIY terus akan mendukung pengembangan batik tulis Nite sebagai produk asli daerah yang berkarakter, berkualitas, dan pada akhirnya mempunyai reputasi secara nasional dan global.